Halo teman-teman, jumpa lagi di Abby Gamespot. Hari ini kita mau make up monster teman-teman. Wah, kenapa Hagiwaginya menjadi burik begini? Kita berikan saja apa ini? Ini untuk mencuci mukanya teman-teman. Sudah cukupkah? Oh, mungkin satu badan. Oh, bukan. Saatnya kita cuci teman-teman. Oke. Sudah bersih. Lalu kita guyur pakai air. Ya ampun, kenapa kotor sekali? Apa ini? Ini untuk mengambil ulat. Ih, kenapa wajahnya ada ulat, teman-teman? Ini belatung, ya ampun. Satu lagi di sini. Apakah dia sakit? Mungkin sudah tidak berasa, teman-teman. Ini buat apa? Wah, ini bukannya jerawatnya teman-teman. Wah, ada ulat yang keluar juga. Jerawat keduanya di sini. Keluar teman-teman yang warna putih seperti nasi, tapi ini bukan nasi. Keluar lagi. Selanjutnya kita berikan apa teman-teman? Ini kelihatannya obat. Ah, antiseptik teman-teman. Biar tidak masuk kuman. Oke, langsung sembuh. Oh, hidungnya lagi. Dia tidak punya hidung, teman-teman, tapi itu bibirnya. Oke, yang merah-merah ini kita berikan obat, teman-teman, biar steril. Selanjutnya kita akan menggunting. Kita bentuk dulu ya, teman-teman, karena ini sudah kepanjangan nih rambutnya. Kita buat dia menjadi tampan. Wah, brewokan ini. Oke, kita gunting semuanya dulu loh. Sampai ke badan-badannya juga bisa digunting. Kita gunting saja kepalanya dulu. Nah, selanjutnya apa lagi? Karena rambutnya ini sudah berwarna putih, sebaiknya kita cat teman-teman. Wah, warna birunya ini bagus. Kita buat dia menjadi tampan seperti Hugi-Wugi kebanyakan. Lalu apa ini? Pinset lagi. Ah, tunggu. Ini untuk mencabut. Ternyata gigongnya teman-teman yang warna hijau-hijau ini. Mungkin itu sudah makanan yang melekat selama 100 hari. Dia tidak gosok gigi. Kalau begini kisi-misi? Kisi-misi pasti tidak mau dengannya. Wah, saatnya kita gosok gigi. Harus gosok gigi biar giginya menjadi putih. Setelah itu kita berikan lagi ini semprotan alat. Wah, giginya sudah menjadi putih. Saatnya kita berikan bola mata teman-teman. Karena bola matanya hilang sebelah. Kita ganti bola matanya dengan yang ini. Oh, jadi warna merah. Lalu kita berikan lipstik teman-teman. Tuh, bibirnya warna hitam seperti kayu, jelek sekali. Sudah jadi kisi-misinya. Kenapa harus berikan pita? Oh, yang ini. Wah, dari yang sangat jelek sekarang menjadi sangat ganteng teman-teman. Kita next. Kalian tahu ini siapa? Benar sekali, ini adalah Wednesday. Baiklah, kita berikan lebih banyak ini teman-teman. Ini adalah pencuci muka dan juga ini untuk rambut. Oh, baiklah, kita keramas dulu lalu kita siram. Wah, semua jaring laba-laba dan kotorannya semua luntur. Tapi kenapa Wednesday-nya jelek sekali? Wednesday itu kan cantik. Lagi-lagi ada belatung, teman-teman. Tapi di sini belatungnya untung saja tidak menggerogoti seluruh permukaan mukanya. Cuman yang bolong-bolong ini saja. Mungkin itu sarang dari belatung, teman-teman. Di sini ada bisul. Wah, bibirnya bisul. Lagi-lagi, ada cacing hidup, teman-teman. Kita berikan obat lagi. Jangan sampai jadi membusuk lukanya teman-teman. Oke, ini obat ampuh teman-teman. Sekali-sekali semprot saja, semua lukanya langsung menghilang. Waduh, hidungnya bengkok ini. Kita sapukan apa lagi? Ini krim putih. Baiklah, saatnya kita sapukan ke seluruh mukanya. Oh, ini masker. Masker untuk mencerahkan agar si Wednesday kelihatan cantik. Karena ini sudah tua banget. Apalagi harus kita masker. Kita diamkan dulu sekitar 3 menit teman-teman. Matanya juga ada timun.
Baiklah, saatnya kita bersihkan. Ternyata masih ada yang burik ini. Gunting. Saatnya kita menggunting dulu rambut-rambut yang sudah keluar-keluar ini. Nah, akan jadi seperti apa bentuk Wednesday, teman-teman? Mudah-mudahan mirip seperti yang di film. Oh, hidungnya bengkok. Kita harus ganti hidungnya dulu. Kita berikan dia hidung yang baru. Penampilannya sudah lumayan, teman-teman. Sekarang, tunggu. Matanya bisa bergerak-gerak. Kelihatannya dia memantau kita. Kita make up dulu ya, teman-teman, sesuai dengan Wednesday yang ada di film. Wah, ini sudah mirip sekali dengan matanya. Lalu apa ini? Kita harus make up dia dulu. Kita berikan bulu mata, teman-teman. Oke. Apakah memang dia bintilan? Kita berikan lipstik lagi, tapi yang warnanya lebih cantik. Apakah sudah mirip? Kelihatannya sudah mirip. Ini apa? Apa ini? Oh, ternyata perona pipi. Oh, ini kan bintilan hitam itu. Kita tutupi dengan ini makeup, teman-teman. Nah, kalau begini sudah cantik. Wah, mirip banget. Ya ampun, sebelum di makeup ternyata dia sangat burik, teman-teman. Dan ini hasilnya. Nah, bukannya ini kisi-misi? Seperti bukan kisi-misi. Kalau nanti dilihat oleh si Hagi Wugi, pasti dia lari ketakutan. Baiklah, mari kita cabut dulu. Ih, belatung lagi. Tapi kisi-misi ini kasihan. Mungkin dia hidup di tepi jalan, teman-teman. Jadinya dia seperti gembel, ya ampun. Ada lagi. Kenapa ada beling? Jatuh dari mana dia? Kasihan sekali. Belingnya sampai ada di muka, wajah, dan pipi. Kita lanjutkan, teman-teman. Tadi punya luka harus kita tutupi. Nah, begini. Wah, kasihan sekali. Kita benar-benar harus merawatnya dengan baik. Dia kelihatannya sudah mengalami banyak kehidupan yang sulit, teman-teman. Baiklah. Saatnya kita menggunting rambutnya. Ternyata kisi-misi memang masih tetap cantik. Tunggu, ini bukan kisi-misi. Ini adalah Mami Long Legs, teman-teman. Ya ampun. Kakak Ebi, sampai salah melihat. Untung saja kita tahu kalau ini Mami Long Legs. Ini apa? Bling? Apakah ini? Ada kotoran, teman-teman. Kita teteskan lagi. Ini untuk mengangkat apa ya? Ada yang warna hijau-hijau, teman-teman. Kita periksa dulu. Lagi-lagi. Apa itu? Ya sudah, sekarang kita harus mengganti matanya. Baiklah, saatnya kita mengganti matanya. Sudah ada perubahan, teman-teman. Matanya sudah menjadi cantik. Kalau tidak, cuma ada sebelah mata saja. Baiklah, kita tutupi dengan bedak, teman-teman. Sudah cantik. Tunggu, masih ada sedikit lumpur. Lalu kita berikan lagi ini. Bulu mata, teman-teman. Wah, dia sudah cantik. Kalian ada lihat, bukan? Muka sebelumnya, ya ampun. Yang ini monster apa? Lihat, teman-teman. Belatungnya sekarang malah goyang sana goyang sini. Kita ambil dulu ya belingnya. Kemudian itu ulat belatungnya. Aduh, pasti sudah banyak bertelur sekali ini. Di wajah, di mata, di hidung, di kening. Semuanya. Ini satu lagi, teman-teman. Ada yang paling kecil di ujung sana. Untung saja bisa melihat persembunyian si ulat. Bisulan lagi. Ya ampun, itu jerawat. Yang ini nasinya sangat banyak. Yang ini banyak banget jerawatnya. Jerawat kecil, jerawat sedang, jerawat besar. Yang kecil juga ada keluar putih-putih, teman-teman. Itu kelihatannya cacing, tapi itu bukan cacing. Itu adalah nanah kering, teman-teman. Satu lagi di sini. Kamu bertahan ya, monster biru. Sebentar lagi kita akan meriasmu. Oke. Jangan lupa berikan obat. Semuanya harus kita teteskan, teman-teman. Ini saking banyaknya, ini lama. Karena kalau kita teteskan, harus menunggu obatnya itu menghilang. Matanya langsung terbuka. Ternyata matanya benjol gede, teman-teman. Kasihan, bengkak, teman-teman.
Oke, tapi yang di atas itu bagaimana? Wah, krim ajaib ini bisa menyembuhkan luka juga. Ih, kenapa dia ada iler? Kita teteskan lagi, apa ini? Ada sesuatu yang harus kita ambil di sekitar mulutnya atau di ilernya? Tidak. Ah, kelihatannya itu kulit yang sudah mengering. Kita teteskan lagi cairan biru bling ini. Ayo kita cari lagi, teman-teman. Wah, itu kelihatannya tai mata ya mungkin, teman-teman. Sampai 3 kali. Mungkin dia tidak mandi, makanya banyak sekali tai matanya. Di mana? Wah, kan benar. Kenapa sebelah matanya malah kancing baju? Kita berikan mahkota dulu. Ini mahkota kesayangannya. Lalu kita make up dulu dengan bedak warna pink. Tepuk-tepuk. Ah, ternyata kita menghapus noda yang warna merah ini. Sekarang monster bulunya sudah cakep. Aduh, kasihan dia babak belur sebelumnya, teman-teman. Oke, teman-teman, sekian dulu video dari Abby GameSpot. Ingat like, subscribe, dan juga share video ini ya, teman-teman. Kita akan main level 5 ini di video selanjutnya.